Kita kalau dalam kondisi normal itu kita mengadakan tur-tur di seputar Jakarta dan sekitarnya ya, itu biasanya dengan berjalan kaki. Itu biasanya kita ada tur rutin tuh setiap Sabtu dan Minggu gitu. Jadi karena COVID ini memang kita selama lebih dari 2 bulan tidak bisa beraktivitas sama sekali, tidak ada income sama sekali karena pariwisata itu memang vakum dan benar-benar harus tiarap ya. Kangen tuh kita tahu tentang wisata virtual, jadi kita belajar lagi gimana caranya membuat tour virtual gitu. Jadi sejak awal Mei ini kita bikin wisata virtual gitu. Jadi yang tadinya dilakukan secara fisik, kita pindahkan ke dalam format online. Itu aja sih bedanya. Tim di kami itu memang sebelum ini jalan, kita belajar intensif dulu sekitar 2 minggu lah. Gimana caranya mengoperasikan Google Map gitu, atau yang sebagai alat bantu kita untuk memandu kan. Terus juga materi-materi kita siapkan dulu gitu. Kita yang mengoperasikan kan sangat tergantung pada koneksi internet. Kalau ini cara orang Arab bilang I love you, teman-teman. Karena kita menjalankannya memang dari rumah, jadi guide-nya tuh memang di rumah, bukan berada di tempat lokasi ya. Jadi hikmahnya adalah sebenarnya kita dalam kehidupan tuh harus terus berusaha gitu. Pagi dan sore kita selalu ada. Tapi selama ini antusiasmenya tuh memang paling banyak di weekend gitu. Walaupun orang banyak yang kerja di rumah kan ya. Tapi tetap aja memang antusiasme paling tinggi itu Jumat sampai Sabtu gitu. Kalau Jumat tuh kita keluar ke daerah, ke berbagai daerah di Indonesia. Kalau Sabtu Minggu mancanegara, ini malah antusiasme tinggi sekali gitu. Dan sebenarnya hikmah dari pandemik ini ya, kan kalau kondisi normal kita turnya itu kan cuma di seputaran Jabodetabek ya. Kita melakukan turnya ya hanya lokasinya seperti itu, lokasi yang di area-area Jabodetabek. Tapi dengan tur virtual seperti ini ternyata bisa lintas batas, lintas tanpa batasan gitu. Makanya kita bisa membuat tur ke berbagai daerah di Indonesia, terus bahkan ke luar negeri juga gitu. Hanya di lantai dasar saja atau sampai ke lantai-lantai atas? Kalau menurut dia bisa di lantai atas. Saya sebenarnya ada pasnya pernah lihat juga videonya, orangnya tawafnya di lantai atas sih. Kalau kita bikin tur biasa, pesertanya kan cuma seputar Jabodetabek juga yang datang kan. Yang ini pesertanya bisa dari berbagai daerah, bisa dari berbagai negara gitu.